Halo, gue Debbie Suca. Gue sekarang tinggal di Jepang, udah 6 tahun. Kerjaannya sebagai fotografer. Dalam bidang fotografi itu semenjak kapan ya, gue juga gak inget sih, tapi yang gue inget pernah gue punya kesempatan untuk jadi asisten fotografer di Jakarta, itu pas gue lagi kuliah sih sebenarnya. Nah dari itu gue tahu lingkungan fotografi, apa lingkungan apa dunia fotografi itu seperti apa, itu mulai dari situ. Nah terus berkembang jadi tertarik sama apa sih sebenarnya fotografi, gimana sih jadi seorang fotografer, terus jadi apa sih, jadi pengen nyoba terus. Awalnya gue sempat ambil sekolah 2 tahun diploma, itu ambil documentary fotografi, terus rencananya emang pengen balik ke Indo sih. Tapi kayak pengen nyoba buat apa ya, melakukan sesuatu di Jepang dulu deh sebelum gue balik gitu. Terus akhirnya lumayan dapat klien juga di Jepang, terus dari Indonesia juga ada beberapa job masuk untuk memotret di Jepang, terus why not lanjutin aja deh gitu. Sekarang sampai sekarang gitu. Sukain ya, sebenarnya apa aja sih, bahkan jujur kalau buat street photo tuh gue lebih seneng, bukan lebih seneng ya, lebih sering pakai HP karena itu yang lebih sering gue pegang kan. Jadi kamera apapun yang sering kita pegang yang gak cuma dipajang di lemari itu kayaknya the best sih, yang the best gitu. Project sih sebenarnya tergantung projectnya apa ya. Tapi karena bisa lebih eksperimen lagi, gue lebih suka pakai kamera analog, misalnya kamera film, medium format, kayak Pentax 67 itu gue sering pakai. Tapi selain itu apa aja nggak apa-apa kok. HP pun nggak apa-apa, gitu. Buat street photo aja gue pakai HP. Menarik yang gue temukan setelah tinggal di sini adalah banyak sih. Justru gue menemukan kesamaan kayaknya. Orang Indonesia dan Jepang itu sama-sama nasionalis. Terus sama-sama pemalu juga sebenarnya. Terus respectful, friendly banget sebenarnya. Walaupun kadang ada image kalau orang Jepang itu sebenarnya dingin atau apa, sebenarnya mereka friendly kok. Terus menarik lagi semua musim kayak di Jepang tuh asik aja gitu loh buat dialamin gitu. Musim dingin, musim semi, musim panas, atau musim gugur, itu juga sebenarnya semua musim tuh asik buat dialamin. Banyak tempat-tempat kecil yang gue pengen banget jelajahi juga gitu. Tema apa yang gue suka untuk fotografi gue itu apa ya sebenarnya? Hal biasa aja sih, hal-hal yang ada di sekitar gue aja gue foto, misalkan teman sendiri, misal potret teman sendiri, atau keseharian gitu, keseharian gue kesini kesana gitu, karena itu membuat gue untuk jadi bisa lebih aware sama sekitar gue sebenarnya gitu.
Jadi walaupun gue tiap hari jalan di jalan yang sama, ke tempat yang sama, stasiun yang sama, tapi dengan gue mendokumentasikan kegiatan gue sehari-hari itu di lingkungan gue sendiri, itu gue bisa lebih aware sama sekitar sih, lebih respect sama sekitar, lebih appreciate apa yang ada di sekitar gue. Jadi gue kayaknya gue suka dokumentasikan ordinary stuff. Kenapa gue suka masukin elemen tangan ke dalam foto gue itu, karena menurut gue tangan itu menarik sih. Kita bisa tahu profile orang tertentu, orang itu tuh dari tangan gitu loh, misalkan umurnya, terus apa yang apa gesturnya dia gitu. Nggak tahu sih, kayak misterius aja gitu menurut gue tangan, daripada capture atau foto mukanya aja dari depan gitu kan. Kayaknya udah pengen nyoba hal baru aja deh. Udah pasti keluarga sih ya, terus teman-teman, keluarga, makanannya, klise sih tapi gitu gitu. Terus fleksibelnya orang-orang Indonesia, jadi apapun bisa fleksibel. Bukan berarti gimana ya, gue juga suka sih kedisiplinan orang Jepang, tapi kadang butuh fleksibilitas itu sih buat lebih gak bikin stres kali ya. Pameran tunggal, wah iya gue pengen banget bikin lagi pameran tunggal. Waktu itu sih sempat bikin sekali dan pertama kali, dan ternyata menyenangkan sekali. Next tahun ini insya Allah pengen bikin pameran tunggal lagi dengan tema gue pengen explore gimana lebih dalam tentang diri gue gitu, atau alter egonya Debbie itu ada nggak sih gitu. Kayaknya sih seperti itu, karena selama ini kan gue dokumentasikan orang lain ya, misalnya teman atau orang lain atau cari subjek lain gitu. Cuman kayaknya pengen explore diri sendiri, mencari diri sendiri. Buat teman-teman yang mau potret di Jepang atau di Tokyo itu mungkin harus concern sama ini deh, privacy di Jepang gitu kan, karena mereka tuh nggak semua orang pengen difoto. Sebenarnya bukan di Jepang doang sih, di mana aja gitu. Mungkin kalau di Indonesia lebih friendly sih orang, bukan friendly ya, lebih open ya, ada kamera dikit langsungnya gitu. Sini harus tanya dulu tuh, pertama minta izin dulu buat foto orang, kecuali kalau benar-benar orangnya tuh nggak bisa kelihatan ya ini siapa gitu, nggak bisa dikenal. Kenapa? Karena belum tentu ya, nggak semua orang mau difoto gitu. Walaupun udah minta izin, misalkan fotonya itu niatnya mau dipublish di mana, itu harus kasih tahu ke orangnya, ideally seperti itu. Tapi selain itu sih bebas kok, bebas berkarya apa aja. Yang gue seneng datengin buat foto sebenarnya unpredictable sih. Jadi gue bisa aja ke satu tempat yang stasiunnya kecil, yang banyak orang tuanya gitu, yang belum pernah gue datengin gitu. Seneng ke ini sih, motret di daerah-daerah tempat tinggal, rumahan-rumahan gitu, karena dari situ gue bisa observasi atau observe, lihat-lihat kegiatan orang-orang di sekitar situ ngapain aja sih gitu. Kayak gitu sih palingan. Kayak misalkan nih kita di Koenji, nah ini gue suka banget nih Koenji di sini. Gak overrated sama sekali. Terus daerahnya juga asik banget buat tinggal, buat liburan juga enak, banyak makanan gitu kan. Buat jalan-jalan sendiri juga bisa. Koenji sih favorit gue. Terima kasih Jepang.
Japanese Station. Buat teman-teman yang mau tahu info lebih banyak tentang Jepang, bisa ke www.japanesestation.com. Thank you.